KPM. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Semua barang-barang dah cukup ke? Dah lengkap? Boleh saya tolong? Tapi ada satu masalah lah, Cikgu Shima. Apa dia tu? Tadi baru pembekal telefon saya. Ya. Stok balon yang kita nak buat aktiviti meniup balon nanti dah habis stok. Alamak, biasa macam mana ya? Tak apa. Saya rasa saya ada satu idea. Okay. Kita tukarkan saja aktiviti meniup balon tu kepada aktiviti cabutan bertuah. Idea yang sangat bagus, Cikgu Shima. Okey, kenapa cara? Masalah ke apa-apa ya, Guru? Ada masalah lah, Syah. Ada masalah sikit tadi. Yeah. Sebab pembekal balon yang kita dah order tu, yang kita dah tempah tu untuk aktiviti meniup balon, dah baru je call saya tadi. Dah habis stok. Tak tahu, agaknya banyak sangat birthday party kan? Tapi tak apa, kita dah tukarkan kepada cabutan bertuah. Okey, lega kan? Okeylah, kepada mereka yang sedang menonton di rumah, anda sedang menonton Teroka di DTV KPM bersama dengan saya, Sean Steven, dan juga cikgu-cikgu, Cikgu Shima dan juga Cikgu Siti. Tapi sebelum itu, seperti biasa, nak ingatkan kepada anda semua untuk sentiasa mengikut SOP yang ditetapkan bagi menangani penularan COVID-19 seperti memakai pelitup muka, kerap cuci tangan, pakailah gel pembasmi kuman ataupun hand sanitizer dan pastikan jarak di antara satu sama lain tidak kurang daripada 1 meter macam saya dengan cikgu-cikgu di sini. Kan, cikgu? Ya. Yeah. Okey, baiklah. Jom kita amalkan SOP, cikgu. Kita pakailah hand sanitizer. Cikgu boleh guna dulu. Okey, saya cikgu sikit pakai dulu ya. Okey, saya pun pakai sekali. Okey. Ya, cikgu. Okey, kemudian saya. Okey, baiklah. Tangan dah bersih. Tak ada kuman, tak ada bakteria. Okey, jom kita buka pelitup muka kita, cikgu. Okey. Tunggu dulu, Sean. Nanti, sabar. Okey, tunggu sekejap ya, Sean. Okey, kita ada tadi kan cabutan bertuah. Okey, Sean cabut dulu. Sean nak yang mana? Oh, ya ke? Ada. Sean pilih-pilih yang mana? Pilih yang mana anda Sean rasa suka. A, B, C. Saya ambil yang ni lah, cikgu. Okey, okay. Boleh. Okey, sekarang cikgu Siti nak pula. Okey. Okay, saya nak yang ni lah. Saya suka bunga-bunga. Okey, dan yang terakhir saya ambil. Sekarang kita boleh buka. Buka sekarang. Okay. Buka terus. Okey, kita buka terus. Wow. Tempat menyimpan pelitup muka lah. Bestnya. Dan juga ada mask kat sini. Terima kasih, cikgu. Hadiah, hadiah untuk cikgu. Hadiah untuk Syah. Hadiah untuk Syah. Macam mana cikgu tahu hari ini birthday saya, cikgu? Inilah. Okey, jom sekarang kita buka pelitup muka kita. Kita simpan dalam bekas ni. Wah, bestnya. Okey. Ya, kepada mereka yang ada di rumah, pastikanlah kalau tak ada bekas macam ni pun, bekas biasa pun boleh, plastik pun boleh, tapi sebab cikgu dah hadiahkan saya, saya kena tunjuklah. Saya dapat. Yeah. Okey, baiklah cikgu, sekarang kita dah buka pelitup muka kita. Dah nampak muka-muka kita yang sangat ceria. Boleh tak cikgu kenalkan diri cikgu lagi sekali? Okey, saya mulakan dulu ya. Yeah, okey, saya Cikgu Najmah binti Muhammad daripada SMK Seksyen 4 Kota Damansara. Sudah berkhidmat selama 18 tahun sebagai seorang guru. Okey, terima kasih cikgu dan seterusnya. Okey, saya Cikgu Siti Nur binti Yusof dari SMK Bandar Seri Damansara 1. Okey, sudah berkhidmat selama 12 tahun menjadi seorang guru. Wow. Okey. Kita sudah berkenalan. Apa kata kita berkenalan pula dengan murid kita yang ada dalam talian. Itu dia. Okey, jom. Hai. Hai. Nampak dah mereka dah ada kat sini. Okey. Okay, nanti saya akan sebutkan nama anda. Anda kenalkan diri anda ya. Kita mulakan dulu dengan Izzati. Hai. Assalamualaikum. Nama saya Izzati Syafika. Boleh panggil Izzati. Dari sekolah mana Izzati? SMK Seksyen 4 Kota Damansara. Okey, terima kasih Izzati. Terima kasih ya. Dan seterusnya tak nampak nama pula. Khalisa. Hedi Khalisa. Hedi Khalisa. Selamat sejahtera kepada cikgu. Hai Abang Sean. Nama saya Hedi Khalisa daripada SMK Sri Aman. Okey, terima kasih Hedi. Dan di bawah sana Muhammad Aizat ke? Ya, Aizat. Aizat. Okay. Hai Abang Sean.
Cikgu Hashimah dan Cikgu Siti Nur. Hai. Nama saya Muhammad Aizat. Boleh panggil saya Aizat. Selamat kenalan. Okay. Dan saya daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Seri Damansara Zat. Hai Aizat. Terima kasih Aizat. Dan seterusnya kita ada Daniel Haris. Nama saya Daniel Haris. Boleh panggil Haris. Saya daripada SMK Bandar Seri Damansara 1. Okay, terima kasih Haris. Kita juga ada Atika. Farah Atika. Okay, Farah Atika. Hmm. Nama saya Farah Atika dari SMKP Sri Aman. Terima kasih. Dan tinggal lagi seorang ya. Itu dia Azra Auni. Azra Auni. Assalamualaikum dan hai Cikgu Shima dan Cikgu Siti Nur. Dan hai juga Abang Sean. Nama saya Azra Auni. Boleh panggil Azra. Saya dari Sekolah SMK Bandar Seri Damansara 1. Okey, terima kasih. Itu dia lah kita, tetamu khas kita yang ada dalam talian. Adakah anda bersedia untuk penerbangan kita pada pagi ini? Bagilah thumbs up kalau anda dah sedia. Yeah. Trafik light hijau? Mana trafik light hijau? Mana trafik light hijau? Hijau? Yes. Cumanya. Bulat-bulat macam pada saya. Okey, baiklah. Saya nak sebenarnya nak tanya Igu. Hari ini kita akan cakap apa? Ada tak kena-mena dengan sambutan hari jadi ke macam mana Igu? Okey, ada. Okey. Yeah. Kita hari ini kita akan membincangkan topik algoritma, struktur kawalan pilihan. Sebab tu tadi kita ada pilih hadiah, cabutan hadiah. Dan kita juga pilih satu aktiviti lain bila kita tak dapat buat satu aktiviti yang lain tadi. So selesai masalah kita. Okey, macam menariklah kita punya penerbangan hari ini, Igu. Dan okay, sekaranglah kita boleh berehat seketika dan kembali semula ke Teroka di Direct TV KPM. Jangan ke mana-mana. TV KPM. Tahukah anda, perkataan ya membawa maksud yang sama dengan benar, manakala tidak membawa maksud yang sama dengan palsu. Kembali semula menonton Teroka di Direct TV KPM bersama dengan saya Sean Siren dan juga Cikgu Shima dan Cikgu Siti. Jom Cikgu, kita mulakan penerbangan kita. Okey, kita teruskan ya. Yeah. Seperti yang semua dah lihat, struktur kawalan pilihan. Okey, tajuk kita pada hari ini ialah berkenaan dengan struktur kawalan pilihan. Yang mana struktur kawalan pilihan ni ada ada tiga pilihan tunggal, dui pilihan dan pelbagai pilihan. Okey, struktur kawalan pilihan ni kita gunakan semasa untuk proses penyelesaian masalah lah. Seperti yang kita ketahui dalam kehidupan seharian, kita menghadapi pelbagai masalah dan kita perlu membuat keputusan. Sesetengah tu kita hanya menggunakan algoritma yang langkah demi langkah saja. Penyelesaian mudah, so kita guna selepas langkah pertama, terus langkah kedua, langkah ketiga dan masalah kita selesai. Tetapi tidak secara realitinya, tidak semua masalah boleh diselesaikan semudah itu. Jadi ada beberapa masalah yang kita perlu membuat keputusan. Okay? Dan bila kita membuat keputusan tu macam-macamlah. Ada dua keputusan, ada tiga keputusan yang perlu kita pilih. Jadi dalam algoritma ni dia diwakili oleh sidukut dan carta alih. Jadi kita imbas. Ishan, kita imbas dulu carta alih, bentuk-bentuk carta alih. Okey, baik Ibu. Pelajar, saya pun dah lupa Ibu. Okey, kita tanya pelajar kita. Okey, dalam carta alih kita menggunakan beberapa bentuk. Okey, beberapa bentuk yang mewakili maksud-maksud tertentu. Okey, saya siapa nak jawab dulu ya? Kita tanya bentuk untuk mula. Boleh? Izzati, boleh tak lukis bentuk mula? Okey, bentuk mula. Kemudian angkat. Siap, you angkat. Awak angkat bentuk mula. Macam susah je, Igo. Dia lukis banyak tu. Tepat. Okey, tepat Izzati. Kita bagi. Cikgu bagikan satu star untuk Izzati. Cikgu Siti bagi bintang untuk Izzati sebab dah betul.
Okey, kemudian kita tanya lagi. Selain daripada bentuk untuk mula dan apa ni, ada lagi beberapa yang lain, iaitu kita tanya pula bentuk untuk input. Okey, Farah, boleh Farah bentuk untuk input? Okey, maksudnya Farah tengah lukis. Oh, maknanya ada bentuk-bentuk yang berbeza untuk setiap... Ya, ada maksud dia. Setiap aktiviti mesti ada bentuk yang berbeza. Okey. Input. Dan input ni juga, dia bentuk dia sama juga dengan untuk bentuk output. Sama juga dengan mula tadi. Mula tu bentuk dia sama untuk bentuk output. Bentuk mula sama dengan tamat. Mula dia tamat. Bentuk dia sama. Okey, selepas input, satu lagi. Kita tanya untuk proses. Okey, siapa akan jawab? Daniel boleh, Daniel? Okey, proses Daniel. So, macam tadi mula dengan tamat tu dia macam bulat. Bujur. Bujur. Lepas tu yang input output dia adalah segi empat yang sikit-sikit. Ada yang sebut parallelogram. Parallelogram. Dah? Bagus Daniel. Okey, Daniel pun dapat. Dapat satu bintang. Tadi. Farah tadi dapat tak? Farah pun dapat satu bintang tadi. Okey, nanti kita tampal kat sini. Nanti kita tampal. Okey. Jadi untuk yang berkaitan dengan topik yang seterusnya, cikgu akan bagi tahulah sedikit serba sedikit berkenaan dengan tiga topik, subtopik tadi, pilihan tunggal, duit pilihan dan pelbagai pilihan. Okey, untuk pilihan tunggal, pilihan tunggal ni mudah aje. Kita ingat dia hanya akan melaksanakan bila syarat dia benar. Syarat benar saja dia akan laksana. Itu saja. Syarat benar saja dia terus laksanakan. Okey, contoh Sean. Contoh kalau jika Sean lapar. Apa Sean akan buat? Saya akan makan. Ya, betul. Betul. So tindakan yang dia buat adalah kalau jika kita lapar, benar kita lapar, kita akan makan. So itu adalah contoh yang paling mudah untuk struktur kawalan pilihan tunggal. Kita tengok pula untuk yang kedua, struktur kawalan dui pilihan. Struktur kawalan dui pilihan ni dia melibatkan dua pilihan, dua set tindakan berdasarkan syaratlah. Syarat yang di apa yang kita tengok tu, kalau syarat itu benar, dia akan laksanakan set tindakan satu, katalah set tindakan A. Kalau syarat tersebut palsu, dia akan melaksanakan set tindakan yang lainlah, yang dua, ataupun set tindakan B. Okey, tengok kat sini, nampak Okey, contoh yang ni, mula, kemudian adalah penyataan dia situasi macam mana, jumpa syarat. Kalau benar tindakan A. Kalau palsu tindakan B. Contoh macam inilah. Masa Sean masa persekolahan dulu. Markah 40 tu lulus ke gagal? Lulus. Lulus kan? Lulus. Kalau 40 ke atas lulus. Kalau syarat dia adakah markah lebih daripada atau sama dengan 40? Kalau benar dia akan laksanakan tindakan A. Kalau benar A, katalah tahniah anda lulus. Kalau salah, kalau kurang daripada 40, dia akan laksanakan tindakan B. Harap maaf, anda gagal. Sila cuba lagi. Macam itulah. Untuk dui pilihan. Dan yang ketiga, pelbagai pilihan. Yang ni kita mengandungi lebih daripada dua set pilihan ataupun set tindakan yang perlu kita buat. Mungkin dia jadi tiga, empat, lima dan seterusnya. Inilah tindakan A, tindakan B, tindakan C. Contoh dia seperti pilihan hadiah tadi. Mungkin ada lagi satu pilihan saya boleh cubalah ikutkan. Contoh kita nak pergi ke kita tengah memandu jalan di jalan raya. Nak pergi contoh Petaling Jaya. Tapi tanya juga mungkin ada dua pilihan sama ada A atau B. Lepas pilih A tu ada lagi nak pilih lagi yang itu ke cikgu yang ada banyak pilihan tu yang pelbagai pilihan macam tu ke? Dia boleh. Katalah cabang tu ada tiga. A, B, C. So tu pelbagai pilihan lah tu. Kalau lebih daripada dua lah. Lebih daripada dua dia dah jadi pelbagai pilihan. Baik. Jadi untuk
meneroka lebih dalam bagi setiap tiga tadi. Ya. Okey, kita akan bersama dengan Cikgu Siti Noor. Okey, Cikgu. Okey. So sekarang kita teruskan untuk penerokaan bagi sekarang kita teroka situasi satu. Sebelum kita meneroka situasi satu, cikgu nak tanya murid-murid sekalian. Ingat lagi tak apa yang Cikgu Shiba terangkan sebentar tadi? Sebab topik yang kita akan teroka selepas ini ada kaitan dengan apa yang Cikgu Shiba telah terangkan sebentar tadi. So cikgu nak tanya Aizat lah. Aizat, apakah yang dimaksudkan dengan struktur kawalan pilihan tunggal? Hanya mempunyai satu pilihan untuk melaksanakan satu senarai tindakan. Bagus, dapat bintang. Saya masih tak dapat lagi. So maksudnya dalam struktur kawalan pilihan tunggal, dia hanya akan melaksanakan satu set tindakan sahaja. So sekiranya memenuhi syarat dan syarat itu adalah benar, so akan melaksanakan satu set tindakan sahaja. Dan sekiranya syarat tersebut palsu, algoritma carta alih akan tamat. So sekarang cuba kita teroka situasi satu. Cikgu nak Sean tolong bacakan, boleh tak Sean? Saya cuba ya. Saya baca dari sinilah. Yusof ingin mengambil lesen memandu kereta. Umur yang layak untuk mengambil lesen memandu kereta ialah berumur 18 tahun ke atas. Bina satu carta alih dengan menggunakan struktur kawalan pilihan tunggal untuk menentukan umur yang layak mengambil lesen memandu kereta. So sekarang berdasarkan situasi ini, kita kena bina satu carta alih, carta alih struktur kawalan pilihan tunggal. So berdasarkan situasi tadi, so ingat murid-murid semua, dalam struktur kawalan pilihan tunggal hanya mempunyai satu set tindakan sahaja sekiranya syarat yang diuji benar. So sekarang sebelum kita membina carta alih, murid-murid masih ingat lagi tak apa yang telah kita pelajari sebelum ini? Kita dah belajar sebelum membina carta alih, kita mesti tahu membina analisis IPO, iaitu analisis input, proses dan output. Seperti mana yang telah kita pelajari sebelum ni. Sekarang cikgu nak tanya murid-murid yang berada di atas talian sekarang. Apakah yang dimaksudkan dengan input? Cikgu nak tanya Azra lah. Azra. Azra boleh. Maksud input. Input dia membaca dan input atau memaparkan input. Sekali lagi Azra, cikgu tak berapa jelas lah. Tak jelas eh. Sekejap ya cikgu. Azra. Boleh jawab lagi sekali Azra. Sekejap. Boleh. Dengar jelas sangat. Cikgu tanya tadi maksud input. Betul. Input tu adalah kita membaca input atau memaparkan input. Kita baca, baca nilai yang kita masukkan. Dapat bintang juga. Tadi pun Daniel dapat kan? Daniel pun dapat. Sini. Nanti Cikgu Shima letakkan papan ganjaran kita nanti lepas ni. So dia, siapa yang paling banyak dapat bintang pada hari ini akan dapat hadiah yang special daripada Cikgu Shima. Bestnya. So sekarang dah tahu murid-murid dah faham dah apa itu input. Seterusnya cikgu nak tanya analisis IPO yang kedua iaitu proses. Cikgu nak tanya Haris. Haris Daniel. Haris Daniel. Apakah yang dimaksudkan dengan proses? Maksud proses ialah langkah-langkah
data yang daripada input untuk pergi kepada output. Ah, bagus Daniel. Okay. Haris Daniel. Okey, dapat satu lagi bintang eh. Ya, yeah, dapat lagi satu bintang. Okey, siapa belum? Haris dah ada dua bintang dah. Okey. Okay. So, proses ialah menukarkan input kepada output tersebut. Okey, dan yang terakhir ialah output. Okey, Farah boleh bagikan Hidi. Cikgu apa maksud? Hidilah, boleh. Kita Hidi belum dapat bintang. Ha, okay, Hidi belum dapat bintang. Kesian Hidi. Okey, Hidi. Apa yang dimaksudkan dengan proses? Output. Output. Maksud apa ialah mengenal pasti output yang dikehendaki atau yang hendak dipaparkan di skrin. Ya. Yeah. Betul. Betul. Bagus. Baik cakap bintang. Okey, yang mana untuk dipaparkan. So, output ialah maksudnya memaparkan di skrin komputer. Okey, ataupun dia proses daripada input kepada output. Dan output ialah memaparkan, dia akan paparkan di skrin komputer lah. Ya. Okey. So, berdasarkan situasi satu ni, yang pertama sekali cikgu nak, okey, kenal pasti yang mana satukah input. Okey, berdasarkan situasi satu, cikgu baca sekali lagi. Yusof ingin mengambil lesen memandu kereta. Umur yang layak untuk mengambil lesen memandu kereta mestilah berumur 18 tahun ke atas. Kalau umur 17 tahun tak layak ah, Syah? Ya, betul. Okey. So, mestilah berumur 18 tahun ke atas. Okey. Bina satu carta alir dengan menggunakan struktur kawalan pilihan tunggal yang kita telah pelajari sebentar tadi untuk menentukan umur yang layak mengambil lesen memandu kereta. Okey. Sekarang untuk murid kita yang ada dalam talian, inilah masanya kita akan berikan masa kepada anda untuk bina carta aliran tersebut. Ya, betul. Dan kita akan berehat seketika dan kembali semula ke Teroka di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terdapat aplikasi jarang diketahui yang menggunakan struktur kawalan seperti aplikasi kawalan dalam kereta, aplikasi suhu peti ais, pencetak dan pendingin udara. Kembali semula menonton Teroka Didik TV KPM bersama dengan saya Sean Steven dan juga Cikgu Shima dan Cikgu Siti. Baiklah, sebelum kita berehat tadi, Cikgu Siti dah minta murid kita yang ada dalam talian untuk selesaikan soalan ya ataupun masalahnya di mana kita perlu buat carta aliran pilihan tunggal. Kawalan pilihan tunggal. Okey. Okay. So sekarang cikgu nak minta murid-murid yang berada di atas talian tunjukkan carta alir yang telah dilukis tadi. Okey, boleh angkat so, semua. Boleh angkat tak? Okey. Okey, nampak macam semua dah betul. Hidi mana macam tak nampak pun? Angkat Hidi, angkat tinggi sikit. Tinggi sikit. Okey. Okey. Aizat pun tinggi sikit. Okey. Okey. So, semua cikgu nampak, semua murid telah dapat membina carta alir. Sekarang, mari kita semak jawapan. Okay. Sama ada jawapan yang kamu tulis tersebut benar atau tidaklah. Okey, yang pertama kita mulakan dengan note mula dan diikuti dengan aliran anak panah dan diikuti dengan input. Okey, yeah. So masukkan umur sebab kita nak tentukan syarat, nak tentukan umur yang layak. Okey, dan seterusnya syarat umur lebih besar dan sama dengan 18. Okey, sekiranya syarat adalah benar. Okey. Okey, jika benar. Jika benar syarat. Okey. Akan paparkan layak mengambil lesen memandu kereta. Okey. Okey. Sekiranya syarat adalah palsu. Yeah. Okey, so struktur aliran algoritma akan tamatlah. Okey. Struktur kawalan tunggal ni dia hanya ada satu pilihan kan? Ya, betul. Yeah. Pandai dah Sean. Okey. Okey. So, inilah kena bersentuh ya. Ini cikgu dah tampal. Okey, ini contoh. Dia setiap kena bersentuh. So inilah contoh jawapan kita untuk situasi satu. Okey, baik.
Tapi ini hanya ada satu jenis pilihan ke? Pilihan kalau tunggal. Ada dua pilihan macam mana itu? Nanti kita akan tengok selepas ini. Okay. Kita pergi kepada Dwi Pilihan. Dwi Pilihan. Seterusnya. Ini Dwi Pilihan tu ada dua pilihan lah itu? Ya, betul. Okey. Kita letak soalan dia. Itu dia. Okey. Seterusnya, kita akan meneroka pula situasi dua. Okey, situasi dua ni berkaitan dengan struktur kawalan pilihan Dwi Pilihan. Okey. So sebelum tu cikgu nak minta murid yang berada di atas talian. Okey, cikgu nak Farah, boleh tolong terangkan apakah yang dimaksudkan dengan struktur kawalan Dwi Pilihan. Okey, Farah? Boleh, cikgu. Okey, untuk struktur kawalan Dwi Pilihan, dia ada dua pilihan tindakan untuk pelaksanaan yang bergantung sama ada kalau syarat tu dipenuhi atau tidak. Okey, bagus, okay, dapat Farah. Dapat bintang, Farah. So, Farah dapat satu bintang lagi. Bintang. Okey, so seperti mana yang Farah telah jelaskan tadi, okey, struktur kawalan Dwi Pilihan mempunyai dua set tindakan. Yeah. Okey, sekiranya syarat yang diuji benar, so dia akan melaksanakan set tindakan satu. Dan sekiranya syarat yang diuji palsu, akan melaksanakan set tindakan dua. Macam tadi hanya ada satu pilihan saja. Bila palsu tu dia terus tamat. Yeah, ini ada juga tindakan ini bila ada palsu. Dua set tindakan. Macam tadilah, kita tak ada balon. So kita replace balon tersebut, kita gantikan aktiviti balon dengan cabutan bertuah. So itulah contoh dua set tindakan dalam penyelesaian masalah kehidupan manusia. Okey, so berdasarkan situasi dua, situasi dua ialah berkaitan dengan norma baharu di sekolah. So sekarang kita semua melalui norma baharulah di sekolah. Okey, so cikgu nak tanya murid. Okey, so untuk norma baru ni, kalau datang sekolah, apa yang murid perlu lakukan? Okey, Aizat, sebelum datang sekolah tu masuk je dalam kawasan dekat pintu sekolah. Pagar. Apa yang dekat perlu dilakukan? Okey, Aizat. Dekat pintu pagar apa awak buat, Aizat? Menyukat suhu badan. Bagus. Okey, kita bagi bintang jugaklah dekat Aizat Banyaknya bintang macam Aizat. Saya dulu ego bila masuk sekolah aje kena denda sebab saya lambat. Murid-murid suka bintang. Tapi sekarang dah tak boleh denda. Norma baharu. Kita tengok kepada situasi kita. Okey, norma baharu di sekolah. Murid yang hadir ke sekolah mesti memakai pelitup muka. So kalau tak pakai pelitup muka tak boleh. Dan ambil suhu badan di pintu pagar sekolah. Sekiranya suhu badan lebih dari 37.5 darjah Celsius, murid tersebut akan diasingkan dan pihak sekolah akan menghubungi ibu bapa untuk membawa pulang murid tersebut ke rumah dan mendapatkan rawatan dengan lebih lanjut. Bina satu carta alir dengan menggunakan struktur kawalan yang telah kita pelajari tadi untuk menentukan sama ada bacaan suhu murid melayakkan murid untuk meneruskan sesi persekolahan atau perlu pulang ke rumah dan mendapatkan rawatan lanjut. Okey, so sekarang cikgu nak murid-murid yang berada di atas talian sama-sama membina carta alir. Dan begitu juga murid-murid yang berada di rumah boleh sama-sama membina carta alir ini. Okey. So macam tu kita boleh gunakan yang itu sebagai panduan lah, Igo. Ya, betul. Okey. Okey, sambil menunggu tu cikgu, saya ada soalan, Igo. Okey. Macam yang untuk mula dengan tamat adalah bentuk bujur. Kalau saya nak buat bentuk bintang boleh ke? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Nak bintang dia tak dapat lagi bintang. Alah, kesian. Okey. Saya rasa sebab yang ni kira macam standard lah kepada semua kan. Mana tahu orang daripada negara luar nak baca kita punya apa ni carta alir kan? So ini adalah digunakan di semua tempat kan? Ada carta apa ni? Kat sini ada simbol-simbol piawaian untuk carta alir. Kita guna sama. Semua guna yang inilah standard. So saya tak boleh main-main letak bintang. Tak boleh. Mesti ikut dia punya bentuk. Kalau tak ikut bentuk,
Tak dapat markah lah. Namanya saya tak boleh buat bintang lah. Tak boleh. Tak apa. Okay. Lepas ni kita tanya soalan untuk Syan. Jom kita tengok siapa bintang yang dah selesaikan. Sekarang kita tengok jawapan. Boleh angkat jawapan? Dah siap ke belum? Okey, so sekarang kalau dah siap, cikgu nak angkatkan jawapan tu. Tunjukkan sambil jawapan. Sambil tu kita letak je. Okey, tengok. Betul tak? Okay. Betul tak Cikgu Shima? Mula. Okey. Nampak macam betul je. Izzati, angkat Izzati. Yang lain. Izzati tak nampak. Boleh habis lagi. Belum, tak apa. Belum siap lagi. Bentuk pun dah okey. Nampak tak betul dia pun okey dah. Okey, nampaknya murid-murid. Okey, betul tu. Cuma adalah yang tertinggal arrow ke. Okay, kita sama-sama tengok. Okey, sekarang semak, kita sama-sama semak jawapan dekat sini. Okey, dan mula dulu untuk muncul. Okey, macam biasa mesti bermula dengan mula, diikuti dengan anak panah dan input. Okey, so input kita ialah ambil suhu lah tadi. Okey, so selepas ambil suhu, anak panah yang seterusnya. Ya. Okey. Okey, syarat dia. Syarat. Okey, inilah syarat. Okey, adakah suhu lebih dari 37.5 darjah Celsius? Sekiranya syarat yang diuji benar. Okey, sekiranya syarat yang diuji benar. Ya. Okey, akan paparkan output. Okey, hubungi ibu bapa dan pulang ke rumah bagi mendapatkan rawatan lanjut. Dan sekiranya syarat yang diuji adalah palsu, murid boleh meneruskan sesi persekolahan seperti biasa. Okey. Kemudian? Kemudian dia akan tamatlah. Sentiasa kalau benar atau tidak pun mesti ada anak panah. Ya, betul. Jadi mesti ada anak panah untuk menunjukkan aliran proses bagi carta alik ini. So mesti berakhir dengan mula dan diakhiri dengan tamat. So dia ada proses dia lah, flow dia kat situ. Baiklah cikgu. So kita dah belajar berkenaan dengan dua pilihan ya cikgu. Ya, betul. Kita teroka dengan lebih lanjut lagi. Kita akan berehat seketika dan kembali semula ke teroka di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Anda, dalam satu algoritma, perkataan mula menandakan permulaan dan terletak di atas. Sementara, perkataan tamat terletak di akhir menandakan berakhirnya algoritma. Setiap algoritma hanya boleh mempunyai satu permulaan dan satu penamat. Kembali semula menonton Teroka di Didik TV KPM bersama dengan saya Sean Steven dan juga Cikgu Shima dan Cikgu Siti. Okey cikgu, kita teruskan perbincangan kita cikgu. Okey, boleh kita teruskan. Okey, kita sambung selepas dua pilihan, kita sambung kepada struktur kawalan pelbagai pilihan pula. Okey, Sean. Yeah. Okey, untuk struktur kawalan pelbagai pilihan ni, kalau dua pilihan tadi dia ada dua pilihan. Yeah. Kalau pelbagai pilihan ni, ada berapa banyak pilihan tu? Pelbagai tu, maknanya lebih daripada dua. Ya, betul. Saya bagi star lah. Bintang. Dapat je Sean dah akhirnya. Okey, apa Sean orang panggil kejayaan tertangguh? Kita tak sebut gagal, kita sebut tertangguh. Kejayaan tertangguh. Ini dah berjaya dah. Pandai pujuk saya lah. Okey. Okey, untuk struktur kawalan pelbagai pilihan ni, dia mengandungi lebih daripada dua set tindakan lah. Mungkin tiga, empat dan seterusnya. Jadi cikgu ada situasi yang ketiga. Okey, tadi situasi satu, situasi dua, situasi ketiga. Okey, situasi ketiga ni, okey, anda baru selesai, okey murid-murid tengok dengar betul-betul yang dekat rumah pun. Anda baru selesai mendaftar sebagai ahli rumah sukan di sekolah. Semua dah selesai dah ni, dah bulan 4 kan. Jadi anda perlu membeli baju rumah sukan mengikut warna rumah sukan masing-masing. Okey, biasanya rumah sukan dia akan ada hijau, biru, ni, merah, dan kuning. Yeah. Ada pun dekat sini. Okey, kita bawakan sekali. Okey, jadi murid-murid berdasarkan situasi tiga ni, cikgu nak murid-murid lukis ataupun bina carta alik dengan menggunakan struktur kawalan yang sesuai lah. Struktur kawalan apa? Tunggal ke,
Dwi pilihan ke pelbagai pilihan, okey, untuk situasi tiga ni. Okey, murid-murid, cikgu bagi masa untuk lukis carta alih. Okey, okay, yang sesuai. Ya, cikgu. Masa saya sekolah rendah tadi ya. Ha. Tadi bukan masa dululah. Saya memasukkan apa? Saya memasukkan biru, cikgu. Rumah biru dynamite. Bom-bom. Ha. Ha, itu lagu kita. Kalau kat sekolah saya, rumah biru tu dipanggil rumah Kinabalu. Oh, ya ke? Tapi masa saya sekolah menengah, sebab kita bukan ada empat, kita ada lapan rumah. Wow, banyaknya. So, masa tu saya rumah kelabu. Wah. Daripada rumah biru tukar kelabu lagi. Tukar kelabu terus. Yang itu tak ada lagu lah. Okey, sekarang. Okey, dah siap ke? Okey. Kita boleh pilih lah, Ego. Okey, boleh ya. Boleh angkat. Okey, angkat. Carta alih masing-masing. Dah siap belum? Okey, Hidi dah siap pun. Wih, laju. Okey, laju. Dah mahir semua ni. Okey. Laju dan tulisan pun cantik. Kalau saya comot, Ego. Oh, nampak semua betul je ni. Okey. Wow. Okey, terima kasih semua. Kita semak sama-sama jawapan eh. Okey. Okey. Rasanya macam betul semua ni. Okey, ni ada okey, cikgu tunjukkan dekat sini eh. Okey, kalau boleh murid boleh nampak. Okey, ini kita akan gunakan struktur kawalan pelbagai pilihan. Kenapa kita menggunakan struktur kawalan pelbagai pilihan? Sebab dia mengandungi lebih daripada dua set tindakan yang perlu dibuat. Okey, berdasarkan syarat-syarat dia tadilah. Okey, mula, tamat. Yang ni biasalah. Kita mula carta menggunakan untuk carta alih mesti ada mula, mesti ada tamat. Kemudian untuk input, masukkan warna rumah sukan. Sama ada warna biru ke, merah ke, hijau ke tadi. Okey, katalah jumpa syarat dia. Okey, syarat dia kalau rumah sukan hijau, okey, so ambil baju warna hijau. Okey, untuk syarat ni ya, kena ingat kita menggunakan bentuk rhombus ni. Ada yang panggil diamond. Okey, bentuk permata, okey, bentuk rhombus ni. Okey, kalau benar ambil hijau. Kalau palsu kita tanya pula, adakah dia biru? Kalau rumah biru ambil biru. Okey, kalau benar ambil biru. Kalau palsu tanya lagi. Merah, adakah merah? Kalau benar ambil merah. Kalau palsu tanya lagi. Adakah kuning? Kalau kuning benar ambil warna kuning. Kalau kuning pun awak masukkan macam Sean tadi. Masuk kelabu. Tiba-tiba masuk kelabu. Maaf, tiada pilihan warna. So kalau palsulah kan. Jadi dia akan keluarkan maaf warna tiada dalam pilihan. Kemudian dia akan tamatlah. Okey. Ni tak ada baju pakai untuk high squad. Untuk struktur kawalan pelbagai pilihan. Jadi kita dah selesai melihat meneroka tiga situasi yang berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Jadi sebelum kita pergi kepada seterusnya, kita lihat secara ringkas apa yang kita dah belajar pada hari inilah. Okey, struktur kawalan pilihan tunggal. Dia mempunyai satu pilihan sahaja untuk melaksanakan satu set tindakan. Yang ini kena ingat, hanya yang benar sahaja, syarat yang benar sahaja akan dilaksanakan. Okey, kemudian dui pilihan. Okey, dui pilihan dia akan memilih di antara dua set tindakan dan pilihan tu dia laksanakan berdasarkan syarat yang telah ditetapkanlah. Kalau benar tindakan A, kalau palsu buat tindakan B. Okey, untuk melaksanakan yang inilah. Okey, dan seterusnya pelbagai pilihan. Okey, banyak kat sini. Okey, mengandungi lebih daripada dua set tindakan yang berlainan sebagai pilihan untuk dilaksanakan. Okey, yang ni pun murid-murid kena ingat dia bergantung kepada pilihan syarat. Okey, kalau benar melaksanakan set tindakan apa, kalau palsu dia pergi kepada pilihan yang seterusnya. Okey. Okey, cikgu tanyalah satu boleh. Hidi boleh jawab, Hidi. Okey, cikgu bagi satu situasi. Okey, situasi dia katalah syarat untuk kita mengundi berumur 21 ke atas. Okey, dia akan paparkan sama ada layak atau tidak layak. Okey, dalam situasi berkenaan, struktur kawalan jenis dia macam mana? Struktur kawalan pilihan apa? Tunggal, dui pilihan ataupun pelbagai pilihan? Katalah saya masukkan umur 25 tahun. Struktur kawalan dui pilihan. Okey, saya bagi ekstra satu. Okey, lebih bintang. Dua lagi untuk Hidi. Okey, betul. Wow. Dia dui pilihan. Sebab kalau layak, layak mengundi. Kalau tidak, tidak layak mengundi. Yeah. Okey, Sean.
Cikgu ada soalan lagi untuk murid-murid kita? Saya rasa cukuplah kot. Nak bintang lagi? Bintang ada banyak. Okey. Kita masih ada masa. Okay. Mungkin cikgu tanya satu dua soalan. Saya tanya. Cikgu Sita nak tanya tak? Okey, murid-murid. Cikgu nak tanya, ingat lagi tak simbol bagi carta alir? Okey, simbol bagi carta alir. Okey, kalau you dah belajar sebelum ni dalam carta alir, okey, dalam carta alir urutan, dia tak ada simbol tersebut. Tapi dalam carta alir struktur kawalan pilihan ada simbol tersebut. So, apakah simbol tersebut? Cikgu nak minta Azra lah. Azra, boleh jawab tak soalan cikgu? Boleh. Apakah simbol? Saya tunjuk gambar ke? Tak payah. Azra boleh tak payah tunjuk gambar je lah. Azra cakap je. Apakah nama simbol tersebut? Syarat. Bagus Azra. Okey, nak so, start ni bintang lagi. Simbol syarat. Banyaknya. Okay, siapa yang sudah mendahului tu? Siapa ni? 2-2-2-2. Izzati. Okey, kita bagi soalan kepada Izzati. Okey, Izzati. Cikgu tanya. Izzati ready? Angkat. Mana traffic light Izzati? Traffic light. Itu dia. Okey, Izzati. Untuk not... untuk not syarat. Okey, bentuk apakah yang kita gunakan untuk not syarat? Ada punya lukis ke, cikgu? Boleh lagi sekali suara Izzati saya tak dengar. Nyatakan saja. Lukis ke cikgu? Lukis pun boleh ataupun terus jawab pun tak apa. Bentuk apa? Okey, betul Izzati. Dapat bintang. Yeay. Lagi Izzati. Okey, saya bagi bintang dekat Izzati. Okey, untuk yang ni dalam struktur kawalan pilihan, bentuk rhombus ni menjadi bentuk yang pentinglah. Yeah. Sebab syarat-syarat kita masukkan dalam bentuk not syarat ini. Okey. Kalau tidak maknanya dia tak boleh nak pilih lah sebab dia tak ada syarat. Okey, kesimpulan kita pada hari ini. Saya rasa kita tanya lagi satu soalan. Satu lagi? Saya cuba tanya. Okey, boleh. Macam tadi saya ada nampak trivia kan? Ya. Okey, ini adalah soalan benar atau tidak. Siapa yang tahu jawapannya? Orang pertama yang angkat tangan tu dapat jawab. Okey, yang dapat jawab tu dapat bintang. Orang yang paling banyak bintang tu dapat duit raya daripada cikgu. Okey, soalannya adalah berapa banyak note untuk setiap carta aliran bagi mula dan tamat? Untuk setiap carta aliran tu ada berapa? Orang pertama yang angkat tangan tu akan dapat peluang untuk jawab. Tak ada orang. Tak faham ke? Soalan saya jelas saya, cikgu? Boleh. Boleh kan? Okey. Dalam setiap carta aliran tu ada berapa banyak tamat dan mula? Okey, itu dia. Farah yang angkat. Okey, Farah dulu. Farah, silakan Farah. Ada satu mula dengan satu tamat. Betul. Dapat bintang. Okey, bintang untuk Farah. Dapat diraya daripada Abang Chan. Daripada saya. Okey, bintang lagi untuk Farah. Okey. Okey. Ini dia. Apakah yang telah dipelajari hari ini? Mungkin soalan ini kita boleh tanyakan kepada murid-murid kita yang ada dalam talian, ya, Cikgu? Ya, boleh. Okey, yang ini tak ada bintanglah. Ke ada bintang? Ada bintang jugalah. Kalau ada, bintang kita dah hampir habis. Ya, betul. Okey, kita ada masa lagi lebih kurang 2-3 minit. Okay. Kita boleh tanyalah kalau ada masa semua pelajar ataupun semua murid dapat jawab, ya. Kalau boleh, bila jawab nanti berikan satu benda yang telah anda pelajari daripada penerangan kita hari ini. Kita mulakan dulu dengan Atika. Farah Atika. Hari ini kita belajar struktur kawalan pilihan tunggal. Okey. Farah, pilihan tunggal tu macam mana? Pilihan tunggal tu dia hanya mempunyai satu pilihan untuk melaksanakan satu senarai tindakan. Okey, terima kasih. Okey, dan seterusnya mungkin Izzati boleh nyatakan apa yang anda telah belajar, satu je. Hari ini kita belajar mengenal simbol carta alir. Betul. Mengenal pasti simbol carta alir. Okey, ada juga kat sini. Okey, bagi satu simbol, apa tadi? Cuba sebut. Proses bentuk dia. Segi empat tepat. Okey. Okey, betul. Yeay. Okey, dan seterusnya siapa lagi? Auni.
Azra Auni. Hari ini kita dapat belajar pasal struktur kawalan dua pilihan. Ya. Okey, struktur kawalan dua pilihan. Macam mana tu struktur kawalan dua pilihan? Okey, struktur kawalan dua pilihan ni dia ada dua pilihan tindakan dan dia akan dia akan dipenuhi dengan syarat betul atau tak kita lepas kita buat tu. Okey, betul. Yay. Azra. Dan seterusnya kita juga ada Heidi. Ya, hari ini kita belajar tentang struktur kawalan pelbagai pilihan. Dia mempunyai lebih daripada dua pilihan dalam struktur kawalan itu. Dia akan melaksanakan lebih daripada dua set tindakan. Okey, wow. Betul Heidi. Okey, dia dah lengkap dah bagi kan, jawapan dia. Ha. Okey, kita juga ada siapa? Aizat. Ya, Aizat. Apa yang anda belajar ini? Tak boleh sebut apa yang kawan anda dah sebut dah? Kalau boleh. Saya belajar mengenai algoritma, mengenai carta alih dan belajar mengenai struktur pilihan. Algoritma ha, okey, algoritma. Kita belajar topik besar kita pada hari ini adalah algoritma. Okey, maksud algoritma tu apa? Boleh bagi tahu Aizat? Tak mungkin kita boleh tanya soalan tu kepada Haris. Kita tanya Haris. Apa maksud algoritma Haris? Maksud algoritma. Okey. Maksud algoritma adalah satu set. Satu langkah demi langkah. Okay. Untuk melaksanakan satu set penyelesaian masalah. Untuk menyelesaikan penyelesaian masalah. Okey, betul. Haris, yang ada dalam talian tu memang bijak dan memang memberi perhatian sepenuhnya lah. Dan terima kasih kepada mereka yang ada dalam talian, Heidi, Farah, Izati, Azwa, Aizat, Haris dan juga kepada cikgu-cikgu kita hari ini, iaitu Cikgu Shima dan juga Cikgu Siti. Terima kasih banyak-banyak. Dan kepada mereka yang ada di rumah, harap-harap program pada hari ini memang memberi manfaat kepada anda semua dan pastikan anda sentiasa mengikut SOP yang ditetapkan bagi menangani penularan COVID-19. Dan kita akan berjumpa lagi di episod yang seterusnya. Kita berjumpa lagi. Bye. Bye. Thank you.